Jadi sisa PR-nya sih pas dulu masih proses reading tuh ya gimana caranya untuk menghilangkan karakter kita di film sebelumnya biar nggak terasa di film Mariposa ini gitu. Jadi itu yang benar-benar jadi salah satu concern kita ya. Jadi yang paling banyak kita bicarain tentang gimana sih caranya merubah image kita yang dulu biar nggak kecampur gitu sama film Mariposa ini. Karena kan kita juga ya, dibilang masih ya pengalamannya nggak sebanyak aktor dan aktris yang lainnya yang udah pengalamannya banyak yang udah senior gitu. Jadi aku sendiri sih banyak tanya gitu. Bukan di film ini doang gitu. Gimana sih, masih ada kesulitan gak sih ketika ngebangun chemistry kalian berdua? Untungnya karena kita berdua justru udah punya chemistry, jadi kita lebih gampang untuk berdiskusi karena apa juga ada. Menghilangkan karakter kita di film sebelumnya biar nggak terasa di film Mariposa ini gitu. Jadi itu yang benar-benar jadi salah satu concern kita ya. Jadi yang paling banyak kita bicarain tentang gimana sih caranya merubah image kita yang dulu biar nggak kecampur gitu sama film Mariposa ini. Karena kan kita juga ya, dibilang masih ya pengalamannya nggak sebanyak aktor dan aktris yang lainnya yang udah pengalamannya banyak yang udah senior gitu. Jadi aku sendiri sih banyak tanya juga sih sama mereka gimana sih kira-kira kayak tips-tipsnya biar biar bisa menjalankan peran itu dengan baik. Ngapain aja waktu untuk ngelepas ini lama? Nonton kan bisa dibilang menikmati karakter kalian berdua juga. Kedepannya akan kembali lagi terima film yang sama nggak sih? Kalau sekarang sih nggak ada, belum ada tawaran apa-apa ya. Sebenarnya ya Mariposa juga project yang lumayan lama juga gitu. Jadi kita memang udah ada sebelum kita tahu alhamdulillahnya Dua Garis Biru ternyata direspon positif banget sama teman-teman dan masyarakat di Indonesia. Jadi pas ya kita bareng lagi di Mariposa ya seneng aja gitu, seneng banget bisa kerja sama-sama dengan kalian. Adegan favorit kalian di film ini apa sih? Dan mungkin dari teman-teman yang lain juga karena adegan favorit aku sama Angga di film ini adalah di endingnya, ya kan? Aku suka di bagian terakhir sih. Bagian ending karena itu smooth banget, terus kayak nggak lebay, tapi kena. Lucu aja kena gitu. Jadi harus bayangin apa sih? Bayangin apa sih waktu adegan itu kalian berdua sampai akhirnya? Kita
kita waktu itu lebih masing-masing. Karena kalau kalian nonton film, udah. Sama abon itu berdua. Kan enggak ada. Iya, iya dong.